Nah, di sini aku udah mengundang teman-teman kreator PKXD-ku guys. Ada Andy, Hanyori dan juga Elektra. Wih, udah lama banget nih enggak mabar sama Elektra. Gimana kabarmu Elektra? Baik, Tarje, gimana, Bang? Aku juga baik nih. Terakhir kali aku mabar bareng Elektra tuh pas petak umpet bertiga itu ya. Ingat gak Andy? Iya, sudah lama sekali itu. Nah, Hanyori juga udah lama nih gak mabar nih. Gimana kabarmu, Han? Kabarku sangat baik, Bang Surya. Sangat baik. Gimana dengan kabarmu? Aku sangat bahagia. Kalau Andy gak usah tanya kabar lah, udah biasa. Waduh, kabarku gak ditanya, guys. Jahat sekali. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian buat adu armor terbaru ini, armor bulan. Sama armor favorit kalian, coba keluarkan. Wah, aku udah langsung pakai ini. Oke, Elektra armor favoritnya Nimda 2.0 ya. Tahu nggak armor ini? Nah, ini armor GG nih. Itu bukan armor. Oke, kalau Hanyori dia armor gamer ya. Kenapa Hanyori suka armor gamer? Bisa jelaskan? Karena selain larinya lumayan cepat, tapi lompatannya juga sangat jauh. Dan warnanya warna ungu, aku suka. Kalau Indi kenapa suka armor neon? Aku pengen jadi jagoan neon. Jagoan neon. Elektra kenapa suka armor ini? Lompatnya tinggi sama bisa. Karena tinggi dan bisa cepat guys ya. Bukankah kemarin dah di nerf itu ya armornya nih? Coba skill lagi Elektra. Oke, masih jauh guys. Nah, kita lihat guys. Mana paling cepat? Bermain Crazy Run, apakah armor mereka atau armor terbaru ini? Ayo kita coba ke Crazy Run, let's go. Kalau armor favorit Bang Surya apa? Armor favoritku Zero Gravity sih. Indi kenapa di sini bawa payung Indi? Lagi perawatan kulit, aku harus bawa payung kemana-mana nih. Emang di dalam Crazy Run panas? Iya panas. Ya udahlah kita langsung aja cobain, ayo sini. Oke, kita lihat armor siapakah paling cepat. Kayaknya untuk awal-awal kita coba-coba dulu ya biar membiasakan diri. Ini nggak dihitung dulu lah. Biasakan diri dulu. Armorku yang paling GG nih. Kita coba-coba dulu testing. Oh my god. Aduh, asli guys armor bulan ini lambat banget. Kesananya itu lambat loh guys. Tapi enak sih pakai ini, lewat rintangan enak sih. Wah, mereka duluan, ya ampun. Ya. Ya ampun, lihat guys lambat banget mereka duluan. Udah kayak kelinci lawan kura-kura nih di Upin Ipin itu. Wah. Oke, okay, geng. Oke. Oke, lewatin tangan enak nih. Aku bisa lewatin tangan ini dengan mudah. Wah, tapi kesininya ya ampun. Kesininya ya kita lihat. Elektra juara 1, Hanyori juara 2, Andy juara 3 dan aku terakhir. Oh my god. Berarti armormu noob, bro. Noob. Coba sekarang gunain armor yang lain selain armor yang kalian pakai tadi. Coba ganti. Oke. Okay. Berarti lawan Neon kalah nih armor guys. Lawan Nimda 2.0 juga kalah. Gue pakai armor mak nih. Oke, maknya admin nih guys. Oke, Hanyori LOL ya. LOL. 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 Artinya ngakak tau. Ya, LOL itu artinya ngakak. Awalnya aku kira LOL itu ya itu bodoh. Oke, di sini Elektra menggunakan armor hantu ya, yang terkenal cepet nih guys. Wah, apakah armor bulan ini mampu mengalahkan armornya Elektra? Andy masih sibuk main HP, kamu lagi ngapain di? Di chat mantan kah? Iya, mantanku kangen katanya. Mantannya dia kangen guys. Apa? Katanya kamu gak punya mantan. Emang gak punya mantan, itu cuma mantan hayalan. Ternyata mantan hayalan guys. Oke, okay, let's go, kita langsung aja masuk ke Crazy Run sini. Kita pemanasan dah, lompat-lompat. Let's go, kita langsung gunain skillnya guys, lihat nih. Asli lambat banget, masuk pintu agak susah juga nih ya. Waduh, ya ampun, ya jatuh nih, ya. Oh my god, mereka cepet-cepet banget guys. Nah itu Elektra kesusahan buat masuk pintu. Ya ini. Itulah kejelekan dari armor itu guys, agak susah. Tapi yang lainnya cepet tuh guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god, mereka cepet-cepet banget. Oh my god. Ah, santuy dulu jadi layangan nih. Nah, oke. Walaupun lambat juga bisa sini sampai sini, guys ya. Lihat nih, aku bisa melewati rintangan dengan mudahnya. Easy peasy. Oke, Elektra sudah berhasil membuka pintu. Oke, kita lihat, guys. Akankah aku juara 2 atau juara 3? What? Kok enggak nyentuh finish? Kok kok ngebug?
aku juga. Apa nih? Tahan Yuri nomor 4 ternyata ya. Udah serius enggak tadi mainnya pakai armor itu? Armor ini tidak bagus untuk dikalahkan dengan armornya Elektra dan juga Andy, guys. Iya juga sih, guys, tuh soalnya lompat 3 kali ya. Oke, berarti di sini yang paling kenceng armornya Elektra, guys, yang hantu ini. Sekarang ganti lagi ke armor yang lain. Ini Zero Gravity, armor favoritnya Bang Surya. Oke, Indigo Admin. Oh, armor bebek Elektra, siap. Itu juga armor baru ya. Oke, mari kita langsung coba jadi Crazy Run, mana lebih cepat, guys? Ini kayaknya aku juara terakhir, Den. Jangan pesimis dulu, tetap optimis. Let's go. Ya ampun. Di awal terbang agak susah masuk pintu nih, guys. Ya ampun. Ya. Ya. Apakah masih bisa kah? Kita lihat, guys. Hop. Oke, untuk lewat rintangan easy nih, guys, ya pakai armor ini. Tenang-tenang, Bapak Admin nomor 1. Santui, santui, santui. Ya ampun. Oke. Untung bisa nukik dikit, guys. Hop. Armor ini dah paling GG dah. Kamu ya ampun. Mau nyalip aku, mana bisa, tak bisa, tak segampang. Ya, ini kesalahan, guys. Rematch. Iya, rematch nih, rematch. Kita ulangi lagi, tadi ada kesalahan teknis. Let's go. Let's go. Di awal-awal harus kayak gini, guys. Nah, ini baru mendingan nih. Kita terbang menuju ke situ. Nah, kita bisa lihat rintangannya di depan adalah air, guys, ya. Harusnya gampang dengan armor ini untuk menghindari rintangan ini. Tinggal terbang doang seperti layang-layang. Wah, Indigo. Wah, susah lawan armor admin, guys. Wah, ini armor sih. Mantap nih. Armor admin, guys, OP, guys. Terlalu OP ini, guys. Armornya Han Yori juga OP, itu kenapa nggak bisa gitu, Han? Karena dia cupu. Karena dia cupu. Cupu. Oke, cupu ya. Oke, kita bisa ke sini. Ya ampun. Oke. Ya, kita lihat, guys. Nah, ini baru udah benar nih. Oke, aku bisa juara 2 ya. No. Kenapa sekarang Andy di belakang, Andy? Nge-lag, tadi nge-lag. Nge-lag. Armor doang yang elite skill sulit. Oke, tapi ternyata yang menang adalah armor bebek di sini, guys, ya. Sekarang ganti lagi ke armor yang belum dipakai. Ter-OP menurutku ini sih. Oke. Andy bilang itu, guys, kok lebih jauh sekarang, Andy? Udah di-buff lagi kah? Tuh, gak tahu. Armor ini nih. Oh ya, itu belum. Kali ini Andy menggunakan armor yang kelinci, Han Yori yang Santa, dan Elektra kita lihat. Yeah. Oke, dia armor terbang yang lope-lope ini, guys. Let's go, kita masuk lagi. Bang Andy, kita dijadiin kelinci percobaan sama Bang Surya nih. Pemanasan dulu. Ini aku akan menang kali ini. Ini harusnya armor terbang yang menang, guys, ya. Perkiraanku, guys, harusnya. Wah, kayaknya armorku kalah, guys, karena skillnya jelek banget. Ya ampun, aduh, masuk pintu doang gini amat. Wah, gak susah masuk pintunya, guys, kalau nggak tepat ya. Aduh, ini lompatnya ketinggian. Ketinggian. Wah, ini speednya lambat banget, guys. Nggak kayak armor terbang. Susah, mak. Oke, Elektra dah di depan kelihatan banget, guys. Cuman minusnya armor terbang itu durasinya pendek, guys, ya. Oh my god. Kalau yang ini panjang durasinya, guys, bisa lebih lama terbang. Cuman ya itu speednya lambat. Kalau yang ini lompatnya ketinggian, masuk pintu susah kali. Oke, masuk pintunya susah. Tapi untuk rintangannya gimana, Andy? Gampang? Rintangannya gampang sih, tapi susah banget. Oke, wah, Elektra. Oke, cuma hoki-hokian salah pintu doang ini, guys. Wah, ye! Kita lihat. Wah, gara-gara pintu doang sini, guys. Lu nggak finish? Ngebug lagi. Astaga. Oke, sudah jelas, guys, ya, armor terbang menang di kali ini, guys. Yang jadi besar tuh raksasa tuh bisa dipakai nggak? Nggak bisa berubah ya, ini Crazy Run aku pernah pakai. Oke, Andy pakai armor ini ya. Wah, berarti sama kayak armor admin nih, Andy. Ya, gak... ya sama, tapi nggak ada larinya. Oh, yang nggak ada larinya nih, guys, cuma seng gitu jadinya dia. Ngebling doang ya. Oke, kalau Elektra dia pakai cat armor, guys. Wah, ini armor pertama kali kan ini. Iya. Dan di sini Han Yori armor astronot ya, yang cuma bisa lompat doang, low gravity. Oh my god, ini armor termurah sih. Bahkan jadiin gratis kemarin, guys. Oke, kita coba aja lah, siapa tahu Han Yori hoki gitu kan, masuk pintu. Let's go. Yang terakhir, guys, ya, udah habis nih armornya nih. Tinggal yang jadi besar aja sih, guys. Han Yori ini paling lambat harusnya, guys, harusnya. Anda meremehkan armor ini ya. Armor astronot, guys, ya, harusnya lambat di sini, guys.
Kalau Hanyori armor apapun dikasih ya udah menang karena dia player. Ya benar banget gitu. Wah, Bang Andy mau apa? Aku mau rematch. Mau rematch. Wah, lihat tuh guys, Andy dia di depan, guys. Andy semakin di depan nih. Andy semakin di depan. Oke, disusul Hanyori, belakang Elektra dan aku paling belakang sekarang. No, lambat banget nih speed. Tapi di rintangan ini mudah banget untuk dirintarin. Wah, mereka udah di depan aja. Ya ampun. Ya, ternyata walaupun armor astronot lambat, ternyata aku lebih lambat, guys. Oke, Indigo ya, pertama, guys, ya. Armor pertama aku nomor 1. Armor skill bling, Hanyori kedua. Wah, Cat Armor kalah berarti lawan ini ya, astronot ya. Dan lompatannya jauh, walaupun tidak tinggi tapi jauh lompatannya. Ya, guys, jauh lompatannya, guys. Nah, jadi itulah dia, guys, ya. Aku udah mengadu armor bulan ini dengan armor yang lainnya. Jadi ini tidak bisa jadi patokan, guys, ya, karena mengandalkan hoki dan juga mengandalkan skill masing-masing lagi. Benar sekali. Ternyata armor ini benar-benar lambat banget, guys, dari yang lain. Tapi kalau Hanyori dikasih itu auto nomor 1 dia. Oh, yang benar kah? Coba Han. Coba kamu pakai armor ini, Han. Bentar. Aku disconnect nih, Nah, sambil tunggu Hanyori, guys, kita coba tes dikit. Set. Kekecilan pintu. Nggak bisa nih, guys. Ih, bisa. Nomor apa dah? Oh, bisa. Oh iya nih, guys, kita lupa nih armor glitch, guys. Oke, sekalian lah Elektra pakai itu ya. Andy lebih cepat atau Elektra, kita lihat. Ayo Elek, kita dua Elek. Soalnya dua armor itu terkenal cepat, guys. Let's go. Ini armor. Wah, ini juga cepat nih ternyata. Ih, masuk pintu kok susah banget sih. Tadi kok bisa masuk ya? Ya ampun. Mana sih Hanyori nggak kelihatan? Ya ampun, guys, armor ini susah banget masuk pintu. Nih. Duh, aku kalah dari Ele nih gara-gara pintu. Aduh, manual aja lah. Oke, Andy ketawa, guys, yang artinya apa itu? Ya ampun, aku nge-stuck di pintu. Wah, tapi kalau selain di pintu nih cepet banget nih Andy yang armor gede nih. Di bangin dia ngalasan tadi kan. Oh, lompatin tembok nggak bisa ini. Aku tadi cuma aku nggak bisa lompatin tembok, guys. Maksud dia nge-stuck di sini. Nge-stuck di pintu, lihat nih kegedean tubuhku. Tadi kok bisa masuk ya tadi? Ya ampun. Makanya. Oh my god. Ah, minta satu, guys. Oke, Andy nomor pertama Elektra glitch. Gimana Han pakai armor Imlek itu? Wah, aku terasa slow motion pakai kamera iPhone 300. Tapi lumayan lah armor ini tinggi banget lompatnya. Maksudnya apa? Terbangnya. Iya, betul, tinggi. Andy, pendapatmu armor Imlek ini gimana, Andy? Armor Imlek ini bikin aku ngantuk soalnya terbangnya tuh lambat, gak sibuk. Tapi untuk penampilannya aku suka, guys. Iya, tampilannya mewah banget. Tapi untuk skillnya kenapa terbangnya slow banget? Aduh. Oke, kalau pendapat Elektra? Sama sih. Minusnya di skillnya aja, tapi sebenarnya ini cantik banget sih armornya. Oke, jadi beginilah, guys, video adu armor. Terima kasih Andy, Elektra, Hanyori dah menemani. Oh ya, guys, jika kalian ada saran untuk di next video aku mabar bareng mereka lagi, konten apa, komen di bawah ya. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.